guys, kita sudah sampai di tempat vaksinasi di dalam situ aja, geng. Lumayan jauh dari station, tapi nggak apa-apa. Mami capek. Hai geng, apa kabar? Welcome back to our channel, to vlognya hari ini. Hari ini kita mau ke naik kereta ke Claremont Showgrounds biar aku bisa dapat vaksinasi kedua. Ayo, let's go. Let's go, ikuti kita. Ayo kita habis. Stasiunnya. Sekarang kita mau naik kereta, habis beli tiket dekat dari rumah stasiunnya. Berapa lama nyampe ke tempat vaksin ini, Gil? 5 menit? 10 menit? 10 menit. Nggak sampai 15 deh kayaknya. Deket banget. 9 kali stop. Sudah jalan. Sudah turun. Sekarang jalan kaki ke tempat vaksin. Mendung ya, Nik? Anginnya kencang sekali. Cepet banget naik kereta, geng. You know, like, you are incapable of feeling something and becoming something. Guys, kita sudah sampai di tempat vaksinasi di dalam situ aja, geng. Lumayan jauh dari station, tapi nggak apa-apa. Mami capek. Hey, I'm ready to get in the line. Yeah, okay, ini tempatnya. Kita masuk. Harus ngantri panjang ini, Yanik, ya? Yeah. Not really, I don't think it's panjang today. Oh, hari Sabtu pasti panjang. Second jab, Yanik. Niki mau divaksin sekarang. Sudah selesai vaksin, harus istirahat 15 menit, nggak boleh pulang dulu, takutnya ada reaction alergi atau apa gitu kan. Nah, Niki sekarang minum susu kan? No, it's orange juice. Orange juice. Minum orange juice untuk bikin tenaga. Gitu, geng. Tapi sakit nggak, Nik? No, it hurt sakit. More than the first. Like, I could feel it more, tapi it's not that. Oh, okay.
ada bunga mawar pink sama putih, bagus sekali. Di depan tempat vaksin, seneng banget sih ngelihatnya ya. Ih, ada bagus-bagus. Di sini juga ada. Bagus, geng. Bagus bunga mawarnya. Halo guys, kita udah dapat vaksinasi aku kedua untuk Pfizer. Jadi guys, dokternya bilang rasa capek, mungkin sakit sedikit, tapi I'm okay ngantuk, now. Like ngantuk banget guys. Di vaksinasi yang my first vaccination, guys, aku capek banget sumpah, tidur everywhere all the time. Tapi thanks for watching. Yang kedua ini, yang vaksin yang kedua ini lebih strong kan? Katanya? Lebih strong karena my body is like building the antibodies. Yeah. Like I don't know. Anyways. Yeah. Thanks for watching guys. Jangan lupa like and subscribe biar kita bisa bikin video lagi. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya ada notification dari video kita. Thanks for coming with us today.